Assalamualaikum. Saya nak kongsikan dengan anda kan satu satu information, satu berita ataupun laporan yang saya baru je baca daripada Inc Magazine dan juga daripada dari Wall Street Journal, okey, yang mengatakan tentang pada umur berapa ianya terbaik untuk mulakan perniagaan. Okey, pada umur berapa ianya terbaik untuk mulakan perniagaan, dan saya akan kongsikan juga mengapa umur ni kan adalah umur yang terbaik untuk mulakan perniagaan. So jadikan seperti mana tajuk di saya punya tajuk video ni kan, kalau anda umur 35 tahun ke bawah, jangan tonton, tak perlu tonton. Okey, ini hanya untuk abang-abang, akak-akak, okey, yang 35 tahun ke atas sahaja. Okey, video ini boleh tak macam tu? So jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, okey, soalan yang saya nak jawab adalah ni, pada umur berapa waktu terbaik, umur terbaik untuk mulakan perniagaan? Dan ini bukan saya je cakap kan, tetapi kan ini berdasarkan research yang dikendalikan oleh Syracuse University di USA mengatakan tentang umur terbaik untuk mulakan perniagaan. Okey, sebelum tu saya nak anda fikirkan ni, Mark Zuckerberg, okey, kita tahu Mark Zuckerberg adalah antara usahawan termuda, okey, yang berjaya jadi billionaire. Betul tak? Mark Zuckerberg pada umur dia awal 20-an, okey, dia dah mulakan Facebook and then dia jadi millionaire, dia jadi billionaire, okey. Soalan saya, selain daripada Mark Zuckerberg, siapa lagi yang anda tahu mencapai kejayaan macam tu? Ini soalan dia, okey. Selain daripada Mark Zuckerberg, siapa lagi yang anda tahu pada umur muda mencapai tahap millionaire ataupun mencapai tahap billionaire selain daripada Mark Zuckerberg? Okey, yang luar negara lah, okey, ada tak? Jawapan dia apa tahu? Tak ramai. Betul tak? Okey, jawapan dia tak ramai. The truth is kan, jutawan online, jutawan internet, okey, ramainya kan adalah 30 plus, okey, age of 30 plus. Sama juga konsep dia tentang saya. Okey, contohnya saya. Saya betul, saya mulakan perniagaan online saya pada umur saya 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Dah lama dah. Okey, 20 tahun yang lalu. Tapi kan sebenarnya kan tak ramai yang mulakan bisnes pada umur 20-an dan berjaya. The truth is tak ramai. Tapi kan ianya menjadi satu, bukan trend, ia menjadi satu benda yang hype. Oleh kerana at that time tak ramai. Saya seorang je at that time. Okey, mencapai juta sejuta dalam perniagaan online, dia jadi hype. The truth is kan, tak ramai yang berjaya dalam perniagaan bila umur dia awal 20-an. The truth is, itu sebenar-benarnya. But because tak ramai, because sikit je, benda tu jadi hype dan orang ingatkan itu adalah kebiasaan. The truth is kan, itu bukan kebiasaan. Okay? Jangan bandingkan dengan saya. Okay? Jangan bandingkan dengan Mark Zuckerberg dan sebagainya. Ini semua ni bukan kebiasaan. Okay? So, jadikan apakah kebiasaan? Okey, seperti mana yang saya sebutkan kepada anda tadi, okey, nombor satunya kan, menurut Wall Street Journal, okey, mereka yang umur 35 tahun ke atas, 35 years and above, kebarangkalian berjaya adalah lebih tinggi lagi berbandingkan dengan mereka yang di bawah 35 tahun. Mereka yang umur 20-an, 25 tahun, di mana kita rasakan perniagaan internet, perniagaan online ni untuk muda-mudi, okey, ataupun apa saja perniagaan in general untuk muda-mudi. The truth is kan, tak ramai sebenarnya yang berjaya pada umur 20-an, 25, 30. But the truth is kan, lebih 35 tahun, chances untuk berjaya berkali-kali ganda. And in fact, menurut seorang profesor dari Syracuse University, okey, and it's one of the top business school juga kan, dia mengatakan bahawa average orang yang mulakan perniagaan adalah 39. On average, yang mulakan perniagaan dan berjaya ni mula pada umur 39 tau. Okey, umur 39 dia mula, dan kebarangkalian dia berjaya adalah 5 kali ganda lebih better. Okey, berbandingkan dengan mereka bawah 39. Make sense tak kat situ? Saya ulang eh. Okey, saya ulang. Ertinya kan, on average orang mulakan perniagaan pada umur 39 tahun. Okey, dan kebarangkalian mereka berjaya adalah 5 kali ganda, okey, better. Kejayaan mereka 5 kali ganda berjaya berbandingkan mereka yang 20-an, 25, 30-an. Okey. So jadikan melalui research daripada Wall Street Journal, research daripada Syracuse University, daripada profesor ni kan, and dia seorang author, dia hasilkan buku, tak salah saya, Throw Away Your Business Plan, tak salah saya kan, penulis ni kan. Dia kata age yang terbaik untuk mulakan perniagaan adalah 39. Okey? 39.
35 and above boleh dikatakan average. 39 kejayaannya lebih banyak, 5 kali ganda. Okay, so that's why it's weird bagi saya, kan, pelik bagi saya, sangat-sangat pelik bila ramai orang katakan mereka dalam umur 40-an, 35, 40-an, 45, mereka rasa makan apa tau, mereka rasa macam mereka ni dah terlewat untuk mulakan bisnes. Betul tak? Ramai antara kita, kita rasa macam tu. Sebab, yelah, sebab anda bandingkan internet ni kan untuk muda-mudi. Okay, memang internet untuk muda-mudi, tapi untuk muda-mudi main-main. Internet bukan untuk bisnes. Okay, untuk bisnes adalah kita-kita ni, yang tua-tua ni. Okay, macam saya yang tua-tua ni. Okay, like I said, jangan bandingkan dengan Mark Zuckerberg. Sebab itu yang diwar-warkan. Jangan bandingkan dengan saya pun. Okay, tak ramai. Saya memang betul, saya mulakan perniagaan saya pada umur 20 tahun. Saya mempunyai banyak advantage sebab mula awal. Tapi kan ramai, 99.9999% gagal pada umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Okay, small chances untuk berjaya. That's, tetapi kan because of that small chances, sebab itulah benda tu jadi hype. IK, jutawan internet, jutawan muda dan sebagainya. Satu ketika dulu, kan, saya terpaksa mulakan perniagaan at that time sebab saya tak ada duit. Okay, in fact, saya punya laptop pun saya kena pinjam duit untuk beli laptop saya pertama untuk jalankan perniagaan. Saya dalam position mesti mulakan perniagaan sebab tak ada duit, and itu yang apa nama ni, motivatekan saya. At that time juga saya berada di UK, okay, di United Kingdom, and kawan-kawan saya adalah orang-orang yang pergi ke apa, pub, pergi ke club. Okay, masa tu kan saya mulakan perniagaan, kawan-kawan saya Mak Saleh kan, pergi ke club, pergi ke pub kat situ, kat UK mana ada kedai mamak kan. So saya tak pergi. So in a way kan, malam-malam saya tak ada kawan. Bila saya tak ada kawan, saya terpaksa dekat rumah seorang-seorang, daripada tonton TV, saya mulakan perniagaan internet, kan? Dah lah tak ada duit, kan? And then terpaksa tak ikut kawan-kawan yang pergi ke tempat-tempat pub, clubs dan sebagainya. Saya dalam keadaan terpaksa. So that's why anda jangan bandingkan saya, okay? Because saya dalam keadaan terpaksa, okay? But now saya nak bagi tahu anda kenapa mereka yang umur 39 tahun ni kan mempunyai 5 kali ganda peluang berjaya, okay, berbandingkan dengan muda-muda. Dan again, ini bukan saya cakap tau, ini berdasarkan research Wall Street Journal. Anda pernah dengar Wall Street Journal, dan research daripada Syracuse University, okay. Sebelum tu, bagi anda yang nak mulakan perniagaan online, walaupun anda tak ada idea nak mulakan bisnes apa, saya akan tunjukkan anda bagaimana nak mulakan perniagaan online anda yang pertama. Walaupun tak ada idea, saya akan beri anda idea. Kedua, bagi anda yang dah ada perniagaan, nak kembangkan lagi perniagaan anda menggunakan internet, mana tahu ada rezeki perniagaan anda ke tahap antarabangsa seperti mana saya sekarang ni berada di Dubai, UAE, di tingkat 30, lebih kurang tingkat 30 pejabat saya di Dubai, kan? And saya akan tunjukkan anda bagaimana gunakan internet, menggunakan online, okay, untuk kembangkan lagi perniagaan anda. So tak adalah kita duduk kejar-kejar macam mana nak dapatkan lebih ramai pelanggan. Kita gunakan teknik, strategi online yang sangat-sangat cost effective, dan saya akan tunjukkan kepada anda, okay. Maklumat lanjut di www.openeducation.com.my. Now saya akan bagi tahu anda kenapa, okay. Kenapa, ada dua sebab kenapa mereka yang umur 39 adalah terbaik untuk mulakan perniagaan. Dah ready tak? Yap, tak kira umur 35, 39, 40, 45, middle age sebenarnya. Menurut Syracuse University, middle age ni kan adalah terbaik untuk mulakan perniagaan dan mempunyai 5 kali ganda chances untuk berjaya. Dan ini dua sebabnya. Sebab yang pertama, okay, ready? Sebab yang pertama, ianya perlukan masa untuk kita kenal potensi diri kita sendiri, okay? Dan ia memerlukan masa untuk kita kumpul pengalaman. Contohnya, maksud dia apa tau, mungkin kita dah bekerja, kita yang 35 tahun, kita yang 40 tahun, okay? Kita yang 45 tahun, contohnya kan, kita dah bekerja 20 tahun, kita dah bekerja 15 tahun. Dan ini kan, ini membuatkan kita rasa apa tau, kita nampak peluang yang ada berdasarkan pengalaman kita, okay? Pengalaman kita bekerja, and kita dah nampak kita punya macam true calling. Dah tiba masanya kita rasa macam it's about time untuk kita berubah pada umur kita 35-40 years old. Betul tak? Okay? And dalam waktu yang sama juga kan, kita nampak potensi dia. Sebab apa kan, pengalaman kita mungkin memanggil kita. Kita dah penat bekerja, dah 15 tahun bekerja, 20 tahun bekerja, benda yang sama sahaja, okay? So it might be kita dah tergerak untuk nak cuba sesuatu yang baru, okay? Bukan maksud saya berhenti kerja terus fokus pada bisnes, tidak. Tetapi kan, maybe mulakan perniagaan online baru, okay? And yang paling penting sekali dalam kejayaan, kalau anda tanya saya kan, ada banyak kunci kejayaan. Kalau pilih satu, apa tahu? Kesabaran. Betul tak? Okay? Kita ni yang dah tua-tua macam saya,
35, 40 tahun, 45, saya cakap tua, kita-kitalah tua kan, okay, in fun, cara yang, apa, fun, fun way lah. 35, 40, 45 tahun kan, kita ni banyak bersabar, betul tak? Kita dah lalui segala-galanya, many of us dah berkeluarga, dah ada anak, ada suami, ada isteri dan sebagainya kan. Kita ni, kesabaran kita ni kan, lebih, betul tak? Kan? So, meaning, apa tau, dalam kejayaan, kesabaran tu sangat-sangat penting, okay? Kita tahu bahawa, there's no such thing as skim cepat kaya. Kita tahu bahawa kalau kita usaha hari ni, bukan kita dapat hari ni. Kita tahu bahawa kalau kita usaha hari ni, mungkin kita dapat minggu depan, bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Kita ada kesabaran tersebut. Mula-mula dulu, saya tak sabar. Dulu-dulu kan, saya ingatkan, oh kalau buat hari ni, dapat hari ni. Kan? Kita ni tak sabar. Darah muda lah katakan. Tetapi kan, because umur kita dalam lingkungan 40-an, maybe lebih, maybe kurang, 40-an kan, kita ni lebih bersabar. Okay? Kesabaran adalah aspek yang sangat-sangat penting dalam kejayaan. Okay? Ramai orang bila mulakan bisnes di umur awal, bila mereka ni apa nama ni gagal, mereka terus give up. Tapi kalau kita-kita ni yang umur 40-an, 35, 40, 45 kan, kita mulakan perniagaan, kita gagal, kita tahu bahawa kita ni perlu sabar. Betul tak? Okay? So itu pentingnya bila kita ni middle age ni. Okay? But satu lagi kan, konsep yang sama juga, bila kita ni dah middle age, matlamat kita kan dah berbeza. Matlamat kita ni boleh dikatakan lebih murni, lebih better, lebih tepat. Sebab apa kan? At this age, matlamat kita adalah untuk family. Setuju tak? Okay? Setuju tak? Bagi anda yang 35 and above, sekarang ni kan matlamat anda not necessarily nak jadi jutawan, nak kaya raya, nak kereta sport, nak rumah hebat, nak sebagainya. But matlamat kita sekarang ni adalah untuk keluarga. Setuju tak? So, bila matlamat kita ni kan lebih murni untuk keluarga, untuk family dan sebagainya kan, kita lebih fokus tau. Kita lebih fokus, kita lebih memberi momentum lagi kepada kita. Kan? Mungkin kita nak kebebasan waktu dengan family. Mungkin kita nak kebebasan kewangan. Mungkin kita nak apa? Kebebasan membuat pilihan, kan? So, jadi kan now, kita punya matlamat, kita punya goal kan, dia dah lebih better dah. Dia ada calling kita ni kan untuk be more, what you call it kan, lebih murni lah. Sebab dulu-dulu, saya nak jadi jutawan. Dulu-dulu, saya nak kereta sport. Dulu-dulu kan, maklumlah darah muda, okay? Memang dulu-dulu kan, agak selfish sikit lah matlamat saya. But sekarang ni, matlamat saya dah lain, kan? Dan saya tahu, anda pun lain juga matlamat anda. And that matlamat akan memberi motivasi kepada anda yang lebih stronger, lebih better. Okay? Sebab at the end, kalau matlamat anda nak kejar duit, kejar duit, kejar duit, tak ke mana pun, betul tak? But now, kalau matlamat anda nak anak-anak anda happy, anak-anak anda pergi sekolah yang bagus, untuk mereka grow up, okay? Untuk financial family anda ni better, itu will motivate anda lebih better. And not just lebih better, untuk mencapainya lebih mudah berbandingkan nak capai jutawan, nak capai apa kereta sports dan kereta hebat, nak rumah banglo hebat dengan swimming pool, lebih mudah lagi untuk capai matlamat freedom anda untuk anak-anak, untuk family, untuk suami dan untuk isteri. Betul tak? Setuju tak? Kan? And that's the best motivation untuk kita. That's why mereka yang umur 39 tahun, 5 kali ganda, lebih cenderung untuk berjaya berbandingkan mereka yang muda-mudi ni. Okay? Menurut apa Wall Street Journal, menurut Sarah Cruz University punya punya what you call it, research. Okay? So, itu point saya yang pertama. Okay? Yang kedua, mereka yang umur middle age ni, macam kita-kita, macam saya juga. Okay? Kita-kita ni, sebenarnya kan kita ni dah in a way financially dah stable, betul tak? Okay? In a way, financially dah stable. Ertinya kan, kita ni boleh self-finance. Nak mulakan perniagaan online, nak beli domain name, nak beli web hosting, RM200-300, nak upah orang buat web design, RM1,000-2,000. InsyaAllah kita ada duit, betul tak? Kan? So, jadikan poin saya yang seterusnya adalah, kita ni, yang middle age, kita ni dah lebih stable dari segi kewangan, okay? Yang membolehkan kita mulakan perniagaan, betul tak? And that's why ramai umur 39 tahun kan berjaya dalam perniagaan. Sebab kita ni self-finance. Masa muda-muda dulu, kita tak ada duit. Okay, mungkin kita tak ada duit. Kita still struggling. Okay, and apa nama ni, ada yang pinjam duit untuk mulakan business. And then business gagal pula tu kan, dah kena bayar hutang, dah stuck dah kat situ. But kita yang middle age, insyaAllah kita ni dah stable sebenarnya. Kan? But kita nak that extra freedom. Kan? Kita nak freedom. Kita bukannya nak jadi jutawan, but kita nak that extra freedom untuk family kita. Okay? So, because of that, kan, kita ni lebih cenderung. Mereka yang middle age ni kan lebih cenderung untuk berjaya memulakan perniagaan. Okay? So, jadikan kalau saya revise balik, kan, kalau saya repeat balik, okay, tadi, perniagaan online ataupun memulakan perniagaan in general,
bukan untuk muda-mudi sebenarnya. Okey. Mark Zuckerberg memang billionaire pada umur muda. Okey. Alhamdulillah saya sendiri pada umur saya 25 tahun saya dah make my first million dah dalam perniagaan. Tetapi kan itu hanya satu kisah daripada sejuta orang. Okey. Itu bukan kebiasaan. The truth is kan kebiasaannya perniagaan, perniagaan online 39 pada umur 39 tahun that's the best time untuk mulakan perniagaan. Okey. And like I said, jangan kita fikir kita ni dah tua. Okey, kita ni dah walaupun saya sebut memang tadi kita ni ada tua kan. Okey. Memanglah kita belum terlewat. Okey, my point is kita ni belum terlewat untuk mulakan perniagaan. If you're middle age 35 and above, that's the best time untuk anda mulakan perniagaan, insyaAllah. Clear tak so far? Okey. So kalau clear, saya nak bawa anda jalan sikit melihat pemandangan di pejabat saya ni. Okey, di tingkat 30 pejabat saya kat sini kan. Maklumat lanjut di www.openeducation.com.my ataupun kalau nak call sekejap lagi pun boleh di 0377292277 dan bercakap dengan kru-kru kami. Okey. This is my office, pemandangan di office pejabat saya. Okey. Ada yang minta saya bawa pusing-pusing, saya pusing kat sini sajalah ya. Okey. And this is our my lounge. Okey. So, saya Irfan Khairi dari Dubai, UAE. Ada rezeki, saya akan berjumpa dengan anda tak lama lagi. Lawati www.openeducation.com.my. Kita jumpa di sana. Assalamualaikum.